Yang cuma nyobain dulu. Tapi dibawa kemana-mana lagi gue. Gagal dia. Mungkin ya yang lubang lain gak? Hitungnya dari mana? Dari sana juga. Ih! Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kita kali ini kembali lagi ke Anti Kaleng, di mana Aldi bakal ngajak teman ikutan Gymkhana Challenge. Nah, sekarang gue udah ada di... tebak di mana? Benar banget, sekarang gue lagi ada di J99 Max Drift Circuit. Nah, yang tepatnya ada di Karawaci. Nah, apa street namanya street? Max Box. Ya. Di belakang Maxbox ini arenanya luas banget, tertutup. Jadi kalau kalian mau bikin apapun di sini, silakan. Daripada kalian ngebut-ngebutan, ugal-ugalan di jalan, ya kan? Ngapa-ngapain, mendingan sewa tempat, seharian, latihan, sampai puas. Lebih bermanfaat, lebih berfaedah. Udah, kebanyakan ngomong nih gue. Jadi kali ini, kan kita udah mau persiapan jalan ke Aceh. Tadi tim Auto Project udah masangin roof rack-nya. Dan sekarang, gue pengen ngajak... frontman-nya dari Auto Project buat ikutan berada di dalam Obri, ya kan? Kalau waktu itu Sena udah pernah kita ajak di Bogor. Sekarang kita akan ajak temannya Sena. Ini dia Resia dari Auto Project. Hai. Halo. Apa kabar? Baik. Halo. Dah. Jadi kita mau ngapain? Oke, segitu aja dulu videonya kali ini, weh. Oh, cepet banget baru mulai. Jangan lama-lama. Oke, langsung aja. Enakan yang lama ya? Iya. Gantung. Kenapa emang? Oh iya. Tergantung. Ya udah. Sekarang lo pengen gue ajakin ikutan. Apa tuh? Ngapain? Jalan-jalan sore aja naik Obri. Yang cuma nyobain doang. Tapi dibawa kemana-mana lagi gue. Enggak. Tenang. Gak bakal keluar dari gerbang itu kok. Okay. Cuman ada di sini doang. Oke, siap. Udah siap sih? Siap. Oke. Punya asuransi? Kebetulan punya sih. Punya ya? Jangan kayak gitu dia mau ngapain nih? Enggak, ya kalau misalnya namanya motorsport itu pasti ada resikonya. Resikonya itu kita nggak bisa tahu ya. Seberapa besar gitu kan. Awas ya, pokoknya tanggung jawab nih ASR nih kalau kenapa-napa. Aset Auto Project. Gua nggak mau tanggung jawab. Makanya gua ngomong dari sekarang, kalau lu udah bisa ambil tanggung jawab sendiri, ayo kita berangkat. Kalau enggak, kita postpone dulu. Langsung ya? Langsung. Yaudah yuk, silakan. Okay. Masuk. Ada masuk tertentu lu ya? Nah, cuma minta tanggung jawab. Oke. Okay. Oh, pakai seatbelt dulu ya, Syah. Serius? Oh, iya. Gue takut. Seatbelt itu penting banget. Tolongin. Seatbelt itu penting karena untuk melindungi kita. Karena yang namanya berkendara itu pasti segala pokoknya, Syah. Apapun pokoknya itu. Pokoknya semuanya itu harus dijaga dulu ya, Kak. Jadi jangan sampai kebablasan ya, Kak. Apa nih kebablasan? Apa tuh? Waduh, kenapa nih? Nah, biasanya kalau gue ngajak teman di dalam Obri itu biasanya ada challenge-nya. Astrid, oi. Oh di situ, Astrid. Ya. Kasih tahu challenge-nya, Astrid. Mana ya? Yang ini dulu deh. Apa tuh? Jadi, aduh, kalau masuk-masukin ini mah gue gampang. Apa? Oh, jago gue kalau masuk-masukin. Oh, masuk-masukin jago. Aduh, sorry gak gue. Masukin apa tuh? Ini ya biar nggak tajam. Jadi ini kan ada benangnya nih. Tuh. Dimasukin ke lubangnya dong. Aduh iya dong. Mas ini gua ngikut dong mundur jadi. Ya. Tapi challenge-nya nanti dimulai pas sudah dikon. Nanti dikasih aba-aba sama Mas Aldi. Oke, siap. Oke, ini challenge siap. Pertama ya. Pertama. Oh, pertama masih ada challenge lain. Ada 386 challenge. Buset, banyak sampai tahun depan dong. Siap. Ngomong-ngomong, kalian pada pengen coba ikutan nggak sih? Kalau pengen coba ikutan, kalian DM Instagram HSR Wheel deh. Wih, keren. Siapa tahu nanti ya. Pas kita lagi mau bikin konten, bisa kita ajak bareng, ya kan? Oke, siap. Taduh dong. Belum sih. Sabar. Belum. Apa sih? Nggak boleh latihan. Nah, namanya kan juga apa-apa kan masih dicoba dulu. Ya nggak bisa kayak gitu, nggak boleh. Oke. Lu udah siap sih? Ya nggak, santai dulu, rilisnya dulu. Kamu udah lama kerja di Auto Project? Belum. Yeah.
ngaji nih ngaji. Udah, kasih street. Gagal street. Gagal ya. Gagal dia. Mungkin ya yang lubang lain enggak? Pak Martin. Kenapa? Kita potong gaji gue. Pak Martin, Resia gagal, Pak. Resia gagal. Kasih yang lain. Kasih. Coba-coba yang lain. Siapa ya, tahu peruntungan kalau gue ini lebih gampang nih. Oh, ini aku suka. Punya duit kan, uang mainan kan. Iya. Yeah. Tapi kalau misalnya kita semua kan dikasih sama Mas Aldi duitnya. Oh, benar ya. Kalau berhasil, kalau enggak lo yang bayar ke gue. Semuanya, dihitungnya tapi nanti setelah ada so, totalnya kan ya? Iya. Taruh dulu. Nih orang nih. Martin. Taruh kasih gue apa-apa dulu. Oke. Okay. Iya enggak? Siap ya. Hitungnya dari mana? Dari sana juga. Ih. Dari sekarang juga gak apa-apa. Dikit-dikit. Oh, parah nih. Enggak benar. Udah suruh turun. Enggak benar nih. Apaan nih? Tadi aja gue baru separoh, belum ada. Apaan nih? Semuanya. Apa? Ada 75.000-an lagi, ribet banget gue ngitungnya. Apa coba? Berapa lu hitung tadi? Coba gue tanya sama lu. Belum makan. Gimana rasanya? Pusing. Pusing ya? Tapi enak kan? Seru ya? Totalnya... Salah! Kita pasti salah, udah gak mungkin. Masa? Udah gak mungkin bener. Kebanyakan duitnya. Iya, makanya besok-besok latihan lagi ya. Nanti pokoknya nextnya gue harus menang ya, pokoknya. Azan ini ya? Pas banget sama azan. Ya udah, siap. Nextnya gue makasih ya. Bisa. Nah, tapi lu tau gak sih, dari tadi tuh kita slalom. Ada sesuatu di atas gue. Anak saya. Bayangin. Coba apa ini? Bayangin. Dipakai slalom aja gampang, bisa. Apalagi dipakai harian. Iya enggak? Jadi aman ya. Aman. Tadi pakai slalom. Nanti gua ke Aceh pakai ini loh. Jangan lupa. Iya. Ya. Pak Martin, tolong nanti pas ke Aceh saya mau pakai ini supaya perjalanannya lebih kondusif. Lebih aman. Oke. Okay. Oke, boy. Gua udah enggak konten anjir. Mabuk gua. Baru kali ini gua anti kaleng diajakin mabuk. Udah. Ya udah. Gitu deh, boy. Oke, thank you. Resia, sekali lagi terima kasih banyak. Sukses terus buat tim Auto Project. Jangan lupa selalu memberikan inovasi-inovasi terbaru untuk mobil-mobil di Indonesia. Oke. Thank you juga udah mau pakai Autorec dari Auto Project pastinya. Always support. Gua Aldi Reis undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.